Selamat bertemu dengan Hanteni. Kali ini kita masih akan membahas tentang cutter atau utility knife. Kali ini kita akan bahas tentang cutter Licota. Ini dibandingkan dengan lain ini adalah paling jumbo, paling berat, paling besar. Bentuknya kayak bumerang ya. Licota ini walaupun buatan Taiwan ya, Licota ini buatan Taiwan. Tapi ini sangat populer di Eropa Timur ya, di daerah dingin seperti di Rusia, daerah-daerah Eropa Timur lah pokoknya ya. Ini sangat terkenal sekali. Kenapa? Karena ini pegangannya sangat besar, berat dan besar. Ini karena daerah dingin, orang kan pakai sarung tangan tuh, sarung tangan tebal. Makanya pegangannya masih pas, masih bisa. Sedangkan yang lain misalnya kayak Stanley seperti ini, dia pakai sarung tangan dia akan ngepres. Jadi kalau dengan ini, itu cukup besar, makanya ini dikhususkan ke daerah dingin enak sekali nih. Full metal, ya, ini full metal semua nih. Dibanting-banting juga bisa buat malu ini. Bisa buat maku-maku gitu ya. Karena ini full metal berat banget nih, hampir dua kali pisau yang biasanya. Ya, cukup. Di sini hanya ada tombol untuk mendorong pisau keluar. Seperti ini ya, ini tombolnya di sini. Ini bukan apa-apa untuk menjaga ini ya, istirahatan untuk naruh jempol ya, itu naruh jempol, naruh jari telunjuk seperti ini. Kalau untuk orang Indonesia nih gede banget ini, dan ya kalau saya sih terlalu berat ini, terus terang aja terlalu berat. Saya suka banget ini, sangat rigid sekali ini ya, ini buat mukul enak nih, buat mukul-mukul palu-palu gitu bisa nih. Ini jadi seperti biasanya tekan dorong, tekan lagi, tarik ke belakang untuk mengembalikan ke posisi semula di dalam. Ini adalah tombol untuk mengeluarkan pisau dari sini ya, dan dari alat ini pisau supaya bisa keluar, blade-nya bisa keluar untuk penggantian jika sudah tumpul. Kemudian di sini ada, tidak ada tombol untuk buka kompartemen. Bagaimana cara membukanya? Gampang. Di sini kan, nah begini ya. Ini tinggal dicungkil ini. Nah ini, sebelah ini ada lubang sedikit lubang. Tinggal dicungkil begini aja. Terbuka. Nah ini kompartemen cukup lebar ya. Bisa nampung 10 ya. Bisa nampung 10. Di sini ada model trapesium. Dan ada model kait. Ini lebar banget ya. Ini. Cukup bisa 10 lebih ini. Tinggal tutup, tutup seperti ini. Ini hanya sedikit lapisan plastik ya, hanya enggak ada ya, hanya karet plastik cuma sedikit sekali. Oke, sekarang kalau penggantian pisau bagaimana? Lihat. Tarik ke depan. Ini tekan. Tarik. Oke, selesai. Cukin pasang lagi, ya udah, tinggal tarik, tinggal paskan di sini, ya, seperti biasa, paskan di sini, tekan tombol ini, sampai klik, kunci, siap dipakai. Udah, penggunaannya. Saya ulangi tadi ya, tarik ke depan, tekan tombol ini, tarik. Bisa dibalik nggak? Gini. Ya, kita coba aja gitu. Nggak ada salahnya, nggak ada yang marahin ini. Inilah unggulnya Licota. Kenapa bisa dibalik seperti ini? Nyalain nggak bisa. Ini untuk pengoperasian seperti ini ya, pengoperasiannya seperti ini, seret ya. Soalnya ini seperti ini pengoperasiannya, posisinya dibalik seperti ini. Jadi yang tajam ada di atas untuk pemegangan seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini hanya Licota yang bisa ya, yang lainnya nggak bisa. Ya, kita kembalikan ke posisi semula. Ya, kalau ini seperti ini, normalnya pemakaian seperti ini, normal ya. Seret seperti itu. Ya, itu salah satu keunggulan dari Licota ya. Super.
berat, mantap.